Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala mursalin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada email di kalau ada komen segala macam-macam atau mau pas refund ya. Ke email aja saya ridwanbali.com@gmail.com. Ceritakan semua masalahnya dan buatin apa kayak seperti kronologi kejadian. Oke. Ini assalamualaikum, Cap, saya Lelawati dari Riau, ini-ininya, WA-nya, emailnya. Saya belum dan terjebak pinjol dan belum ada dana untuk membayar. Sementara desa terus mengancam sebar data dan menghubungi semua kontak saya pasti. Jadi harus siapkan mental doubleknya ketika Anda melakukan gagal bayar gitu. Terus kalau Anda stres, diamkan dulu gitu. Jadi diam aja, kasih status di situ bahwa saya akan menjawab WA ini adalah aktifnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, tergantung mentalnya Anda. Kalau udah mental dablak udah terbina baru boleh. Terus mengancam dan semua data dan menghubungi semua kontak saya. Mereka menjadikan kontak-kontak kita sebagai perpanjangan tangan DC gitu. Jadi ya kuatkan gitu. Termasuk ada harus kondisikan kontak-kontak Anda kalau memang gimana. Kalau mereka malah marah dengan Anda, diam aja. Jadi saya tambah stres, saya minjam di beberapa aplikasi ilegal namanya satu pilihan cerdas 1,8 sudah telah 3 hari, pinjam saja 2,3 sudah 3 hari, pinjam top 1,9 banyak, uang Rodi 2,4 dan dompet penuh 1,6 dana milenial walaupun dicepat belum banyak loh. Dan aplikasi legal yang saya pinjam sebut aplikasi EasyCash bla bla sampai berapa nih? EasyCash ada kami. Kredit pintar, wah banyak nih ada ini. Mohon solusinya, saya bingung kayak gitu. Jadi solusinya Anda pertama gini aja dulu, gabung dengan WA grup SKDA. Klik aja 081557504 kali ngobrol sama diskusi dengan sesama member besar yang sudah lama, karena di SKDA itu ketika Anda jadi member udah 2 minggu Anda udah paham ya, saling bantu, saling kuatkan gitu. Gak mungkin saya gitu. Ini pun saya jawab di sini terus-terusan, mungkin Anda bosan. Oh kok kayak benar jawabannya. Cuman itu emang jawabannya, double aja. Cuma sekarang saya keringankan Anda menjawab aja ini seperti ini gitu. Terus jadi ada tips, beberapa tips yang cukup bagus step-stepannya untuk melakukan ini. Pertama tobat dulu gitu loh. Minta ampun, ini ada ini ya, saya siapin. Minta sama Allah, jalan kita semua sudah, dan minta semoga dimudahkan semua urusan kita gitu. Ikhlas, atau kedua ikhlas atas semua yang akan terjadi dan sadar mengakui kalau semua itu terjadi karena ulah kita sendiri. Dan ketiga harus sabar gitu. Jadi tobat, ikhlas, sabar, syukur. Syukur ya Anda masih hidup loh, sabar semuanya. Kalau enggak ya diam. Mulai nego balikin pokok pasti mereka enggak mau, pasti. Ini gunakan strategi guna buying time ya, tetap galbay sampai mereka mau. Kalau enggak mau ya udah biarin dulu. Ingat ya, buat status kalau enggak kuat Anda, terus jangan main terima telepon aja gitu. Sama gitu, hanya call WA only gitu, no call gitu. Terusnya seperti itu. Jadi stop gali lubang tutup lubang, catat semua hutang yang kita punya, tulis nama APK-nya apa, alamat emailnya apa, kalau ada berapa hutang pokok kita, juga catat mana yang legal dan tidak legal. Dan catat juga sudah bayar berapa ke mereka semua. Ketiga, hapus semua aplikasi yang kita punya, reset handphone sampai ke pabrik, ke setelan pabrik, biar data kita nggak terupdate sama mereka, karena sistemnya kan mereka acak handphone Anda semua gitu. Ke sisi lainnya, ambil slik ke OJK biar kita tahu mana yang harus kita prioritaskan pembayarannya. 5, negosiasi ke APK penyedia gitu. Negosiasi pokok seperti itu. Jadi pokok itu bukan ini hutang tinggal, enggak. Berapa yang Anda pinjam, berapa yang Anda balikin, udah gitu Anda nego ke mereka, pasti gak mau, ya itu dia. Kan apalagi ilegal, lakukan aja itu. Legal masih bisa lah kita nego dikit. Kalau ilegal, salah dia gitu. Ilegal lagi. Gak ada legal standingnya gitu. Terus yang stepnya kalau sudah telat, bayar dan mulai diteror DC dengan ikhlas, kada ikhlaskan, sabarkan, syukurkan. Semua ini terjadi karena kelakuan Anda sendiri. Coba kita gak minjol kan gak bakalan seperti ini. Tapi udah gak usah nyalah-nyalahin itu aja gitu. Jika desainnya nanya dibayar kapan, langsung katakan intinya belum ada dananya dan minta doanya agar dimudahkan rezeki. Sudah itu titik respon DC separuhnya aja. Jangan main angkat atau bilang, Pak nanti saya angkat sebuah sekali ya gitu. Sekarang saya matiin dulu ininya. Maki-maki gak apa-apa, diemin aja gitu. Jadi fokus usahain, dana nggak ada tapi jangan gaya lubang tutup lubang. Anda usaha jadi reseller Uber Pay, karena di situ kalau mau daftar Uber
SKD WA Group SKD di UberPay itu jadi reseller aja, jadi agen premium. Bisa jual pulsa atau listrik, BPPLN, BPJS dan lain-lainnya. Terus UP-nya 2111 ya. Terus link WA Group pinjol ada juga daerah atau regional itu. Untung kecil bisa, tapi dikumpulkan bisa banyak bonusnya, tambah silaturahmi atau jualan, buka toko resto digital Uber Max ya, gratis kayak ojol ya, buka mitra food digital dan driver, semua gratis itu ada di situ. Terus cari pekerjaan tambahan dan yang lain-lainnya. Terus coba musahabah diri, apa yang salah pada diri kita, jangan main riba lagi, introspeksi. Terus berdoa, berdoa sekali dua kali, nggak dikabulkan, terus berdoa. Jangan kamu, anggap saja kita lagi minta mainan sama orang tua. Kalau orang tua nggak belum ngasih apa yang kita lakukan, ya caper kan? Ya, kita harus doa terus sekuat-kuatnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gembok sholat ya, karena libur.